Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin sambal terong ya. Ini aku punya terong ungu. Nanti kita bikin sambal, kita potong-potong dulu. Kemudian kita goreng ya. Ini aku potong-potong dulu. Kita potong memanjang. Kita potong jadi 4 ya ini ya. Kita belah jadi 4. Ini 2 biji tapi jadi banyak ya, masih ada lagi 1. Nih, kita potong lagi sampai selesai. Ini aku siapkan minyak goreng, kita goreng dulu terongnya. Kita goreng dengan api sedang ya. Kita goreng sampai setengah matang ya. Ini sudah tinggal kita tiriskan dulu, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kemudian aku pakai terasi ya. Iris bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kemudian tomat ya. Nanti tinggal kita goreng dulu, ditambah terasi. Kita goreng, setelah itu nanti kita haluskan ya. Jadi goreng, tinggal kita haluskan. Kita tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Setelah halus, nanti kita tumis lagi ya bersama dengan terongnya. Aku siapkan minyak lagi, kita tumis lagi bumbu yang sudah kita haluskan. Dan kita masukkan terongnya ya. Kita masak dengan api kecil sampai bumbunya meresap. Ini sudah mulai matang, Bunda. Nanti tinggal kita makan dengan nasi anget. Sudah matang, tinggal kita sajikan dalam piring ya Bunda, nanti buat makan dengan nasi anget. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum, salam sehat selalu.